mau ngabuburit mana hujan. Studio sih bukannya studionya Deddy Corbuzier. Hehe, cuk dilantip, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Kalau Father of Broken Heart itu ada di Dikempot, kalau ini Father of YouTube ada Deddy Corbuzier. Kita namu aja sekalian. Let's go. Halo Ferry Mariadi viewers, saksikan terus YouTube channel gue, Ferry Mariadi Channel. Oke, viewers, mohon supportnya, tonton terus, subscribe, like, dan share ya. Thank you. Deddy Corbuzier sama gue begini, gak ada apa-apanya. Gue tahu dia dari zaman masih. Udah apa? Udah banyak orang-orang yang kemarin udah dikasih semua. Dede juga udah dibagiin. Terus masuk dulu kedek, sebentaran kan hujan, ngeduh, mana aus, gak puasa masih lama. Nanti gak mau. Iya kan hujan dek, masuk puasa dulu. Hujan, sakit, batal, sakit jiwa gitu deh. Batal mangga, jangan sakit jiwa. Kan orang jiwa mah gak boleh puasa dulu. Masuk dulu dong pak, masuk dulu pak. Ya, kenapa dingin pak? Loh, jangan. Lu jangan lucu, jangan. Kalau lu lucu, lu makan gua ntar. Ini bukan rumah lu kan, Dek? Bukan, ini teh dulu, zamannya dulu, ingat gak zaman kita dulu, ini tuh gudang alat sulap. Ya. Gua gak tau lu gak pernah kayaknya. Enggak pernah lu tunjukin, cuman enggak pernah lu ajak masuk. Enggak pernah gua ajak masuk. Ini dulu gua di sini gitu. Ini dulu gua udah alas sulap, terus setelah gua enggak main sulap, gua buka pelesiran. Pelesiran. Tapi ini rumah lu juga. Lu rumah lu kan ada di sini satu, yang di sektor satu ada. Di sektor satu yang dulu. Dulu. Terus begitu. Tempat kita ringcun di sini. Ini sama ini. Gila ya, Deddy Corbuzier lu. Ah. Wis, lu kesian di mana? Jaga lilin. Keren banget. Jaga lilin. Dan ini tempat apa, Dek? Ini sebenarnya tempat, ini sebenarnya ruang tamu tapi sering gua jadiin studio. Jadi kalau lu duduk, lu duduk sih. Duduk. Nah, jadi kayak talk show. Oh iya benar. Ini buat ini sponsor. Kasih apa namanya? Berita. Berita. Ada beritanya. Oh. Nah, gini deh. Kapan pulang? Baru datang pak, saya belum 2 menit ngobrol dong pak, bagi-bagi jadi gini deh. Orang lagi puasa dia mau ngomong terus. Iya, kan puasa kan di sini, tapi kan niatnya kan ibadah. Mualaf loh, alhamdulillah. Kenapa ditepukin emang? Agak kan, masa yang dulu nggak? Dia, apa gimana? Dia kan kalau di sini kan keluar. Oh gitu. Dad, jadi gini Dad. Gue itu kan sedang berguru atau mencari ilmu untuk menjadi seorang YouTuber. Lu kan... Janganlah. Kenapa? Kan beda deh. Lu podcast. Belajarnya sama Uyakuya aja bagus. Aduh, gue kurang bisa alay. Gue kurang bisa... Kalau lu ngatain Uyakuya alay. Surya Kelana, CS gue. Gitu deh, jadi gue tuh pengen jadi seorang YouTuber. Nah, saya ya, jual buku pak. Ya, gue pernah baca dan gue pernah lihat di Gramedia. Pas gue, ntar aja nanya sama orangnya langsung. Beli aja lah ya, makasih lo udah silaturahmi kesini. Ntar dulu atuh. Susah banget usirnya ya. Saya mah orang yang gak tau malu. Pagi-pagi latihan Wing Chun, ikut makan, numpang makan, nampakan siang. Gue mah cuek, dingin, suami istri mah cuek aja. Jadi gini deh, simpelnya kalau untuk menjadi seorang YouTuber apa sih deh, kan berbagi-bagi atau ilmu sama penonton. Harus punya YouTube channel ya pasti. Harus konsisten bikin video. Jadi kalau bikin video cuma seminggu sekali, mending nggak usah bikin YouTube. Itu saya pak, bapak nyindir saya. Saya nggak nyindir, saya mah ngatain. Iya. Seminggu sekali, seminggu sekali itu bukannya bikin YouTube itu. Tapi sholat Jumat. Salat Jumat sekarang pun nggak boleh salat Jumat. Ke gereja, terus minggu sekali, ya kan? Iya. Jadi nggak bisa, harus banyak, sering. Terus yang sehari 6 kali lah. Hah?
Terus yang banyak ditonton sama orang tuh apa sih dia biasanya sekarang tuh? Ya gue bingung kalau nanya yang ditonton sama orang banyak ya ada prank udah enggak. Sekarang iya. Prank udah enggak. Gue rada anti sama prank-prank tuh eh. Udah kebanyakan gitu maksudnya. Iya udah kebanyakan, gue juga males nonton prank. Dulu oke jadi lucu tapi terus lama-kelamaan jadi belenak ya. Jadi lebay gitu. Gitu. Prank udah enggak. Konten keluarga, keluarga masih sering ditonton. Raffi itu, Raffi kan konten keluarga. Raffi, Baimon, keluarga, Raffi konten keluarga, Kimi Hime. Anang. Kimi Hime konten keluarga. Kimi Hime. Kimi Hime. Gamers. Oh. Damn! Oh, tahu. Itu iya iya oh gue nggak tahu nama cuman gue tahu bentuk pas lo sebutin gitu tahu gue ini konten keluarga rame konten keluarga otomotif rame keluarga rame rekomend dong Ferry Mariadi cocoknya kontennya apa gue sih cocoknya otomotif karena tapi kan kalau tuh bemper kan makan. Lagi covid ya mukbang rame mukbang tuh apa sih makan banyak. makan yang gede-gede banget iya, itu yang mukbang ya makanan tuh banyak. Iya, tapi review makanan banyak. Kayak sekarang zaman dulu lah ya. Gue pertanyaan gue satu tuh kumis disemir apa enggak? Ini enggak. Sumpah. Oh, eh, tadi lu lagi puasa. Dosa. Oke. Enggak. Dia satu-satunya jenggotnya yang kumis-kumisan ada putih-putihnya. Gue juga sama ada putih-putihnya. Cuman dia lebih tua terlihatnya. Padahal umur mah lebih tua gue. Ya, karena lu itu lu semir. Kagak semir, Dad, sumpah. Gak mungkin. Allah umur lu berapa sekarang? 46. Beda 2. Beda 2 ya? 2 sama lu. Emang lu kan lebih stres. Tapi duitnya banyakan lu. Rambut. Semir kan? Kagak. Lu gak putih kan? Enggak. Alah, gak mungkin. Emang gue dihal. Gak, bohong lu. Ya, gini nih. Umur emang lebih tua gua, tapi lebih kayaan dia. Belum tentu. Permasa. Loh? Kan belum bongkar ATM. Eh, Dad. Ada konten bongkar ATM. Iya, yang saldonya berapa gitu. Dad, gua mau tanya dong, kalau menurut lu termasuk orang yang ikut-ikutan trennya apa di YouTube gitu? Kalau gue enggak. Lu menjadi seorang pionir. Kalau gue enggak. Kalau gue enggak bisa ya. Gue enggak nyalahin ya. Gue gak nyalain orang-orang sok aja gitu ya iya sok aja gitu oh gini kalau ikutan tren iya apa enggak iya dan mengatakan misalnya podcast lagi pembahasan apa yang lagi ngetren ya gue bahas gitu. Tapi gue gak ikutan tren konten iya itu yang lagi in kan lagi in ya kita bahas ya, lah ya, gitu oh. Nah, sekarang misalnya gue mau bikin podcast sama lu yang lagi bahas apa puasa misalnya ya kita ngebahasnya tentang puasa gitu loh dan gue jarang banget tuh ngebahas di gue jarang banget ngebahas orang di podcast gue tentang dia. Nah terus ngebahas apaan dong? Kalau apaan misalnya? Aja gitu. Maksudnya gue gak akan juga di konten gue nanti misalnya Ferry Mariadi sejak umur berapa, gimana keadaannya, istri, anak udah biasa? Iya tiba-tiba lu nanya ke gue, gimana soal Fadli Zon gitu ya? Oh, biar lu pusing gitu kan lu kan puyeng jawabnya tuh iya. Terus studionya di mana? Oh, studio. Yuk. Ini tempat nyantai sebenarnya. Cuman gue suka pakai studio terus gue ada itu tuh ini ada studio kayak ini loh kayak castle gitu tempat ini apa kayak dulu ya kayak dulu ya awal ini tadi kayak Harry Potter gue mau bikin buat podcast juga oh gitu jadi kalau duduk di situ gue duduk di sini podcastnya gitu kamera dari sana sama dari sini dari sana sama dari sini apa tengah satu. Oh iya. Jadi kan cuman gue lagi nyari kenapa gue harus bikin ini. Jadi maksudnya kayaknya gue tuh lagi mau bikin sesuatu yang misalnya spesial penting deep. Ya. Karena suasananya juga lebih temaram. Ya, jadi nggak mungkin. Gue juga belum tahu sih siapa sebenarnya. Iya, nggak mungkin juga ngebahas girl band di sini gitu kan? Boleh. Soal apanya? Girl band di sini. Tidak perlu dibahas. Ya tapi gue belum tahu maksudnya buat apa aja belum tahu. Cuman idenya adalah gue tuh nonton ada konteks London Real. London Real tuh konteksnya kayak begini. Keren banget. Tapi dia deep banget. Dia kayak dia ngebahas tentang kayak misalnya kemarin COVID tuh dia ngebahas tentang gimana virusnya tuh apa berubah mutasi dan sebagainya. Dan itu gak ada ketawa, gak ada serius banget. Bagus sih. Cuman gue belum tahu maksudnya kalau di Indonesia siapa dan gimana yang belum tahu. Ada burung hantunya limbat. Iya benar.
Simbatnya di dalam sana. Kendangin. Aduh, limbat tuh mobilnya lucu banget ya. Ada TV-nya gede banget. Iya. Mobil hardtop, TV-nya ada gede gini kali ini. Berapa ini? Jadi hardtop di tengahnya gede banget. Ini juga tempat syuting. Dulu nih gua pakai buat sama Anji di Papua. Kamu yang ini rumah bapak itu loh. Kalian tahu? Ini dulu gua pakai satu korek pada sama Anji. Gua pernah bikin piano bareng sama dia dulu. Simpel, sederhana. Apa tempat apa ini? Studio. Iya, jadi ngambilnya dari sini. Waktu itu cuma buat berdua doang gitu, kayak di top gitu. So, podcast udah. Terus itu studio podcast. Nah, itu studio podcast. Kita lihat studio podcastnya. Lagi berantakan. Loh, ada orang. Ada orang. Permisi. Oh, mau lupa ngacak-ngacak. Wah. Dad, biasa lu di mana, Dad? Di... Gua di sini, nih. Oh, di situ ya? Oke. Okay. Gua di sini. Okay. Gua di sini. Ah, lu di luar.